aplikasi berbagai pesan WhatsApp diramaikan oleh pesan berantai yang bernarasikan bahwa banyak ayam dan burung mati mendadak karena chemtrail dan radiasi 5G. Benarkah banyak unggas mati karena radiasi 5G? Dari penelusuran kami, faktanya narasi mengenai radiasi 5G adalah hoax lama yang kembali beredar di tengah masyarakat. Pada Juni 2019 lalu, beredar isu bahwa ratusan burung mati karena terkena radiasi sinyal 5G di Belanda. Dikutip dari kominfo.go.id, faktanya kematian ratusan burung itu tidak ada kaitannya dengan sinyal 5G. Baru-baru ini juga terjadi kematian ratusan burung pipit seperti yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon melakukan investigasi terkait kematian itu. Dari hasil sementara, kematian ratusan burung itu tidak ada kaitannya dengan infeksi virus. Kesimpulannya, klaim bahwa banyak unggas mati karena radiasi 5G adalah salah. Informasi ini masuk kategori jenis hoax false context atau konteks keliru. False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah.